Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sudah 5 pekan kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah. Tetap semangat, dan kini tibalah Ramadan. Jadi, mari kita persiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci ini. Nah, agar Ramadan semakin bermakna, yuk lakukan hal-hal berikut ini. Teguhkan niat yang baik, tanamkan rasa ikhlas, perbanyak membaca, perbanyak sedekah, perbanyak berdoa kepada Allah, muhasabah atau introspeksi, saling memaafkan dan silaturahmi. Jangan lupa juga untuk membuat list target Ramadan kalian. Nah, itu beberapa hal yang bisa kalian lakukan di bulan Ramadan. Karena Allah telah memanggil kita di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Semoga kita mampu menjalankan Ramadan dengan sukses. Marhaban, ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku.